Perjalanan rumah tangga Raffi Ahmad dengan Nagita Slavina memang menjadi sangat ironis karena harus tergerus isu hubungan gelap Raffi dan Ayu Ting Ting. Tapi bagi Ayu yang janda satu anak, ia akan menghadapi persoalan ini dengan santai. Sama seperti Raffi, ia paham posisinya sebagai public figure yang selalu menjadi sorotan. Nggak bisa gitu ngegosipin saya selain sama orang gitu, jangan sama Raffi mulu gitu. Nah kayak begini nih, ini yang memang memancing. Ini yang memang memancing. Ya namanya, ya enggak lah orang baik aja. Kayak beginilah yang memancing, ya intinya yang ada apa-apa kita baik-baik aja gitu. Ya doain aja, kita baik-baik selalu. Gue mah enggak, udah biasa udah cuek aja bos, mau diberitain apa juga udah cuek aja lah. Yang paling penting gue gak jahat sama orang, gak ngerugin orang, ngezolimin orang. Nah itu dia, ntar kalau saya udah punya pacar, apalagi nih yang dicari? Ya, saya punya pacar, apalagi yang dicari? Ntar saya nikah, apalagi yang dicari? Saya punya suami, apalagi yang dicari? Saya punya anak, apalagi yang dicari? Gitu. Jadi gak ada habisnya.